Kementerian Komunikasi akan mengadakan pertemuan dengan semua platform media sosial di Singapura bulan depan. Menterinya Fahmi Fadil berkata, ini bagi memberi penegasan mengenai beberapa perkara termasuk prinsip kebebasan media yang harus diberi kerjasama. Pertemuan itu diadakan susulan insiden tindakan oleh Meta Platforms Incorporated Meta menurunkan laporan berita pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin Hamas di platform media sosial mereka. Saya isu tersebut sepatutnya tidak berlaku langsung, tetapi kita harap pihak Meta akan lebih cakna tentang perkara ini. Beliau menyatakan selepas merasmikan pameran Hari Wartawan Nasional Hawana di Kuching.